الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. أما بعد، الحمد لله hari pagi ini kita dapat menyambung kembali kuliah subuh kita setelah berehat raya bawah ni. Jadi kali terakhir sebelum ni kita berhenti sampai muka surat 29. Muka surat 29, baik kita ambil daripada firman Allah Ta'ala dalam ayat 32 surah Yunus. Fadhalikumullahu rabbukumul haqqu famadha ba'dal haqqi illa dhalal. Maka zat yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesuatu sesudah kebenaran, tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Kesesatan itu tidak memiliki batas dan tepi. Ia sangat luas dan berlaku dalam banyak bentuk. Tapi orang kita ni bila sebut sesat, dia sangat ilegik. Ilegik ni mana kalau makan kat, tak boleh salah makan, gatal lah tu. Ada tempat-tempat nak garu tu. Padahal sesat ni sebenarnya dia banyak, banyak kategori. Dia punya kedudukan dia tu, ada sikit, ada banyak, ada jauh. Fi dhalalim mubin, sesat yang nyata. Zalika huwa dhalalul ba'id, itulah sesat yang jauh. Apabila seseorang berada dalam keadaan keliru, maka dia anggap sesat. Sesat dalam perkara hak dia keliru tu. Jadi sesat ni dia tak ada batas, tak ada tepi, sebab dia sangat luas. Dia sangat luas. Allah Ta'ala menyebut golongan Nasrani sebagai golongan sesat. Waladhalin, tidaklah jalan orang-orang yang sesat. Maksud sesat di sini orang-orang Nasrani. Tapi adakah Yahudi tidak sesat? Sesat juga. Tapi lebih digunakan perkataan al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai ke atas mereka. Sebab dia punya kategori tu, hak tu berada dalam situasi macam ni, hak ni macam ni. Sebab tu kata Imam Asy-Syatibi, tahkimur rijal, kalau seseorang menghukum, menetapkan sesuatu keputusan dalam hal agama dengan merujuk pada ar-rijal, kepada orang sahaja, orang itu kata gini, tanpa kepada an-nusus asy-syar'iyah, nas-nas hukum syarak, hak asal tempat rujukannya, tanpa dicari hak asalnya, maka tindakan itu dikira dalal, suatu kesesatan, sesat juga. Jadi dia banyak cabang dia, ataupun banyak sudutnya. Dan itu pasti terjadi pada diri seseorang yang berpaling daripada Allah, orang yang berpaling, yakni orang yang melupakan Allah dan tidak ikut jalan yang Allah Ta'ala tunjukkan, maka sudah tentu dia menjadi sesat. Dipetik daripada ayat A'arbabum mutafarrikuna khairun amillahul wahidul qahhar. Ini dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf bertanya kepada kaumnya, manakah yang lebih baik? Adakah arbabun, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu? Mutafarrik maknanya yang macam-macam peseng ada. Zaman dia tu macam-macam bentuk Tuhan ini disembah, dalam bentuk patung, dalam bentuk pokok kayu, bintang, dan segala jenis makhluk lain yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Jadi dia tanya, adakah benda itu yang lebih baik? Amillah ataupun Allah Al-Wahidul Qahar, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa,
Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tidaklah yang kamu sembah kecuali hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu membuat-buatnya. Iaitu benda-benda yang kamu sembah tu, nama dia tu kamu sendiri yang menamakannya. Dan juga bapa kamu, datuk nenek moyang kamu. Dan tindakan itu ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan ataupun wahyu sebagai dalil untuk kamu berbuat gitu. Sultan makna tak ada bukti, hujah yang Allah Ta'ala turunkan untuk kamu berbuat begitu. Jadi perbuatan menyembah selain daripada Allah adalah sesuatu yang Allah Ta'ala tidak izinkan, sebab tidak diberikan keterangan untuk berbuat begitu. Dan syirik dalam tauhid rububiyah, yakni dengan menetapkan adanya dua pencipta yang serupa. Menetapkan, meyakini ada dua pencipta yang serupa dalam sifat dan juga perbuatannya. Maka ini adalah perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil, sebab dari sudut fitrah manusia meyakini pencipta itu hanya satu. Sebab itu asalnya Nabi-Nabi, Rasul-Rasul diutuskan bukan nak mengajar manusia setakat bahawa segala yang di alam ni Allah Ta'ala yang ciptakan, sebab fitrah manusia dah yakin, tapi nak mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah dari sudut meyakini Allah sebagai pencipta. Keyakinan tu dah sedia ada dah, tapi nak mengajak manusia kepada ibadat secara khusus, hanya difokuskan, hanya diberikan, ditumpukan kepada Allah Ta'ala semata-mata, tidak kepada yang lain. Akan tetapi sebahagian kaum musyrikin meyakini bahawa Tuhan-Tuhan mereka memiliki sebahagian kekuasaan dalam alam semesta ni. Ini kaum musyrikin, tapi sampai sekarang ni hak berat juga berlaku, kita dengar. Berlaku dalam kalangan setengah yang dikaitkan dengan tarikat-tarikat tertentu. Dia meyakini, dia kata alam ni Allah Ta'ala serahkan. Hak bahagia atas sana, langit sana, hak tu wali-wali sekian. Dia ada wali nujabat, wali nukabat, wali abdal. Ada wali-wali tu pula. Kalau wali abdal ni hebat lagi. Kita boleh tengok dia tu, dia ada dua tempat, tiga tempat yang berbeza pada masa yang sama. Tengok ada Kuala Lumpur, patut kata hendak hidup muka dua haji. Orang sama. Memang kata hebat dia tu, wali tu, wali abdal. Dia ada istilah dia, nukabat, nujabat, abdal. Lepas tu dia meletakkan nama-nama wali ni, Allah Ta'ala serahkan tugas. Ini wali ni jaga bahagian timur, ini bahagian ni, ini bahagian ni. Mana kita kata, mana sultannya, mana keterangannya, mana hujah, mana buktinya? Bukti yang ada hanyalah Allah Ta'ala wakilkan tugas-tugas tentu, Mikail untuk tugas-tugas ni. Itu malaikat, bukan manusia. Malaikat sekian-sekian tugasnya begini, malaikat sekian-sekian tugas ni. Itu ada dah dalilnya. Tapi ada pun manusia yang berikan tugas tu kepada manusia tertentu yang didakwa sebagai wali tu. Ma anzalallahu biha min sultan, apa dia punya keterangan ni? Kita nak bukti. Tapi itulah. Jadi kalau kaum musyrikin dahulu, mereka, sebahagian mereka meyakini bahawa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itulah yang memiliki kekuasaan pada alam semesta. Jadi syaitan telah mempermainkan mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan tersebut. Dan syaitan mempermainkan setiap kelompok manusia berdasarkan kemampuan akan mereka. Sebab kerja syaitan nak menyesatkan manusia. Kerja syaitan adalah untuk menyesatkan manusia dengan apa cara sekalipun. Sama ada soal keyakinan terhadap Tuhan, soal daripada tauhid jatuh kepada syirik, atau kerja syaitan. Ataupun untuk apa dia lagi? Untuk pesongkan kita daripada perbuatan taat kepada perbuatan maksiat, daripada
tauhid kepada syirik, daripada apa dia lagi, daripada sunnah kepada bid'ah. Itu pun syaitan juga. Sebab tu pernah berkata apa dia, Imam Sufyan Al-Thawri, bahawa al-bid'atu ahabu ila iblis, perkara bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada perkara maksiat. Kerana perkara maksiat, seseorang tu tahu benda tu salah, mungkin dia akan bertaubat. Tetapi orang yang buat perkara bid'ah, dia tidak akan bertaubat sebab dia rasa tak salah pun. Sebab itulah hujah biasa digunakan, apa salah. Maka sebab apa salah, dia tak akan terus buat perkara salah dan dia tidak bertaubat. Sebab agama ni kita kena ukur dengan dalil daripada agama tu sendiri. Dalil itu datang daripada Allah dan Rasulnya. Maksudnya ada asasnya, ada asalnya, tempat rujukan. Ada pula setengah-setengah ustaz tu beritahu, dia kata tidak perlu semua tu tahu pada dalil. Itu soal orang yang belajar, dia tahu pada dalil. Tapi soal orang awam bila nak beramal, sekurang-kurangnya dia tahu bahawa apa yang diamalkan telah diberitahu oleh orang yang berilmu, bahawa perkara itu ada sandaran dalil. Walaupun orang awam tu tak ingat dalil pun tak apa, tapi dia tahu. Sekurang-kurangnya dia tahu. Sebab semuanya perlu kepada dalil. Dalil maknanya, sebab tu ulama semua disebut setiap tajuk tu, al-aslu fi mashru'iyyatiha, asal kepada disyariatkan perkara ini, maka sekian-sekian dalilnya apa dia? Qala Allah ataupun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itulah menyusul lepas tu pandangan ulama sekian-sekian untuk bahas perkara ini membawa kepada wajib, yang ini membawa kepada haram, yang ini kena tinggalkan, ini kepada harus dan sebagainya. Ada sekelompok orang yang diajak untuk menyembah orang-orang yang sudah mati dengan cara membuat patung-patung mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Kita ni istilah sembah ni, kita ada pihak sembah ni, tunduk, rokok, sujud saja. Bila minta dengan orang mati, tak kira pergi di kubur dia ke, duduk di rumah, seru, panggil nama dia, seru. Kalau orang bercinta, bila ku rindu, ku seru namamu. Semoga kau pula menyeru namaku. Aku di sini dan kau di sana. Seru. Kalau seru tu minta dalam bentuk untuk dipanggil likashfil karb, untuk melepaskan kesusahan yang dilalui, maka itu dah jatuh syirik. Mungkin seseorang tu dia bawa kereta siapa tengah jalan, tiba-tiba enjin kereta dia buat hal tak hidup. Sepatutnya dalam keadaan susah tu dia kata, Allahumma ya Allah, aku telah diuji, bantulah aku supaya selesai masalah ni. Tapi tiba-tiba dia seru nama seseorang yang telah mati, boleh jadi orang tu tok guru dia, orang alim di kampung dia dikenal. Dia kata, wahai sifulan, dengan berkat kedudukan kamu sebagai orang alim, sebagai orang yang soleh, bantulah aku. Orang yang dia sebut tu mati dah. Atau jadi syirik tu. Memang jelas syirik tu. Sebab kita meminta dengan orang yang sudah tiada dalam perkara yang dia tak boleh tolong. Tidak perlu untuk buat alasan kata nak bertawassul apa. Bukan begini caranya. Kena faham balik. Bukan begini caranya. Tapi orang yang nak buat cara salah, dia tidak mahu terima teguran orang yang menegurnya, maka dia kena akut lain pula. Bila kena akut lain tegak, nyetok orang semua lah. Cakap cari tukar urut lah tu. Sakit orang kau tu, sakit orang kau ni. Sebab cara salah, kita nak menggunakan istilah bagi benda yang salah, maka dia tetap salah. Bukan soal istilah tu, soal ia digunakan dengan cara yang salah. Jadi zaman Nabi Nuh ni, kita dah baca dalam ayat-ayat lepas tu, wat suwa yaus ya'uq nasra, bila 5 orang yang soleh ni mati, mereka buat patung, buat gambar. Lepas tu setiap kali mahu melakukan ibadat, gambar dan patung tu dijadikan sebagai inspirasi. Inspirasi ni sebagai pemberi semangat tambahan supaya mereka lebih bersemangat dalam beribadat. Tengok, aku mesti beribadat supaya orang ni. Orang ni tu gambar tu lah, patung tu. Orang ni telah mati gini dengan kedudukannya di sisi Allah.
Jadi tak perlu soal gambar-gambar tadi tu, atau soal patung tadi. Yang pentingnya terus kita beribadat kepada Allah dengan apa yang dia perintahkan. Ada sekelompok yang lain membuat berhala-berhala dalam bentuk planet-planet. Ibadat itu dihalakan. Berhala ni mana benda yang ada hala tuju. Kita kena faham dalam bahasa Melayu, perkataan ber menunjukkan empunya dalam kebanyakan perkataan yang digunakan. Perkataan ber, berkemampuan, apa dia lagi, menunjukkan orang tu ada kemampuan. Benda hok ada hala tuju. Gapo dia? Planet. Planet ni kaukab, bintang-bintang di langit. Sebab ada di kalangan manusia yang menyembah bintang. Disebut dalam Quran, orang-orang jahiliah zaman dulu menyembah sejenis bintang yang disebut bintang Asy-Syi'ra. Bintang yang tinggi di langit. Maka Allah Taala beritahu wa annahu huwa rabbus syi'ra, bahwasanya adalah Allah itu Tuhan kepada bintang yang kamu sebut Asy-Syi'ra itu. Macam mana kamu sembah bintang sedangkan bintang itu makhluk Allah Ta'ala yang ciptakan dia? Mereka menganggap planet itu mempunyai pengaruh terhadap alam semesta dan isinya. Dalam zaman moden ni dia letak nama bintang. Contohnya kalau orang yang beranak bulan Januari, sekian. Apa dia tu ingat dulu? Aquarius tu dipanggil horoskop ke apa tu? Horoskop. Ada juga Scorpion. Scorpion tu kala jeking. Scorpion, orang tak ingat dulu. Gemini. Kau nama kereta. Nama kereta mana depan. Dulu ada bita-bita dulu. Pernah ingat dulu masa zaman sekolah. Benda ni ada keluar ada sakoban. Dia ada sudut kecil. Orang lahir bulan-bulan sekian bintang ni, ni puangan dia gini. Maka orang tu pun baca horoskop ni, bintang-bintang ni. Sebenarnya benda ni tidak ada dalam agama dan sangat menyalahi akidah Islam. Lepas tu, ada pula orang tu kata, oh saya bertuah sebab berkahwin dengan wanita itu. Sebab dia lahir bulan yang sama dengan saya. Dia lahir bulan September, saya pun September juga. Jadi kami mempunyai banyak perwatakan yang sama. Cita-cita rasa yang sama. Sebab sama-sama lahir pada bulan yang sama. Siapa dia royak? Siapa dia royak? Bila lahir pada bulan yang sama, kita punya minat, selera dan cita-cita adalah sama. Dia kata dia ni suka begini. Rupa-rupanya bini dia ni, hak baru nikah ni dia ni, gitu juga. Tahu-tahu rupanya dia punya tarikh lahirnya pada bulan yang sama. Ada ke agama ajar begitu? Timur persoalan, adakah agama ada mengajar begitu? Ini isu akidah tu. Isu akidah. Tapi sekarang ni orang dah sedar ramai dah. Sebab tu muda pun tak ada. Sakabah pun tak ada dah. Dulu ada, lain tak ada dah. Mana bila dah kesedaran tu ada, benda tu dia semakin, dia akan pupus sila gitu je. Orang tu pun tahu benda ni tidak kena dengan ajaran agama. Sebab dia kira campur tangan dengan urusan Allah. Allah Ta'ala yang lebih tahu dalam menentukan makhluk ciptaannya. Bintang tu tak ada pengaruh. Kalau sampai Nabi dulu disebut oleh Khalid Al-Juhani, seorang sahabat, ketika kami berada bersama Nabi di Hudaybiyah, ketika selepas solat subuh di Hudaybiyah, hari tu, malam tu hujan sedikit, hujan. Lalu Nabi kata, asbaha, tahukah kamu apa yang Tuhan kamu beritahu malam tadi? Sahabat kata, Allah dan Rasulnya saya lebih tahu. Allah Ta'ala beritahu, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Berpagi-pagilah pada hari ini ada sebahagian dari kalangan hambaku yang beriman denganku dan kafir dengan bintang. Beriman dengan Allah dan kafir dengan bintang. Ada pula di antara mereka yang kafirun bi wa mu'min bil kaukab. Ada pula setengah tu yang kafir denganku, engkar kepada aku, beriman kepada bintang, percaya kepada bintang. Jadi sahabat tanya, apa dia maksudnya? Man qala, sesiapa yang berkata, mutirna binau'i kada wa kada, kita ni diberi hujan sebab bintang ni lah.
Sebab bintang-bintang sekian, bintang disebut oleh mereka nama-nama sekian bintang ni, hari tu duduk sini, lalu duduk sini. Dengan sebab bintang lah diturunkan hujan. Itu syirik. Ya. Maka dia dah, yang menganggap turunnya hujan dengan sebab pengaruh bintang tadi, maka dia menjadi, dikira kufur kepada kekuasaan Allah yang sebenarnya menurunkan hujan. Tetapi sesiapa yang mengatakan mutirna bifadlillahi, kami diberi hujan dengan sebab kurniaan Allah dan juga rahmatnya, maka dia dikira beriman dengan Allah dan kufur kepada bintang. Kufur makna tidak yakin bahawa bintang tu yang berkuasa menurunkan hujan. Dia kena ingat ginilah, atas hukum sebab musabab ni tak boleh lari, tapi tak ada bukti dari segi dalil dan juga kajian bahawa bintang itu penyebab kepada turunnya hujan. Tak ada. Baru ni 2-3 hari lepas berlaku air pasang besar sebelah pantai barat. Tak tahulah, kau surut lagi. Kau surut dah. Berlaku air pasang besar, maka dari segi teorinya ada yang mengatakan sebab kedudukan bumi hampir dengan bulan, jadi graviti bulan telah menarik sebahagian kedudukan air laut menyebabkan dia naik. Mana tarikan itu lebih kuat, walaupun sebenarnya setiap hari ada pasir suhu air laut ni, tapi hak ni lebih besar. Itu dari segi teori. Kalau betul kita kata, kita tak nafikan betul, tapi semua itu berlaku dengan kehendak Allah. Bukan semata-mata kerana kedudukan bulan tu dikatakan dekat dengan bumi, tapi bulan tu tak ada kuasa untuk tarik air laut. Graviti yang ada pada bumi dan tarikan graviti yang ada pada bulan, Allah Ta'ala yang ciptakan. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit bumi dalam tempoh 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia istiwa di atas arasy. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا. Di antara ciptaan Allah, dia menaungi malam dengan siang, kemudian siang diganti dengan malam, berlaku dengan cepat. يَطْلُبُهُ حَثِيثًا, kemudian dia mempermudahkan bagi kamu. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ, matahari, bulan, bintang. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ, matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya dipermudahkan dengan بِأَمْرِهِ. Syahidnya balik pada kalimah بِأَمْرِهِ, dengan perintahnya. Kalau Allah Ta'ala tak perintahkan bulan itu berada pada kedudukan dengan dekat dengan bumi, maka sebab kepada air laut pasang berlaku itu tak akan berlaku. Jadi akhirnya kembali kepada Allah yang mengatur semuanya. Kadang-kadang kita meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, tapi kita lupa Allah bila berlaku fenomena air laut pasang besar. Lupa. Kita terlupa sebab kita tahu dah dari segi tauhid rububiyah, tapi dari segi khabar tak khabar lah, dua tu lah. Mungkin masa kita tak khabar, jadi kita terlupa. Untuk kita mengembalikan setiap yang berlaku di alam ini kepada Allah. Okey, mereka membuatkan rumah-rumah untuknya, untuk apa dia tadi? Untuk planet tadi, serta memasang juru kuncinya. Ini cerita sekelompok manusia yang sesat ni. Mereka pun berselisih pandang tentang penyembahannya. Ada yang menyembah matahari. Matahari ni, planet ni mana makhluk yang wujud di langit. Hak kita nampak lah. Matahari ada yang sembah bintang, ada yang sembah bulan. Ni kisah ni lama dah. Berlaku zaman Nabi Ibrahim pun ada. Zaman Nabi Ibrahim pun ada. Kita kata pelik manusia zaman dulu. Menyembah macam-macam benda. Sebab mereka tidak jumpa jalan petunjuk. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah planet-planet yang lain. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-An'am tentang kisah Nabi Ibrahim. Falamma ra'al qama,
falamma ra'au falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Apabila menjelangnya malam, maka dia melihat bintang. Bintang kaukab. Kaukab ni tidak bintang saja, apa sahaja planet di langit termasuklah bintang dan benda-benda hok boleh dilihat waktu malam. Lalu dia berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Ini cara dia nak mengajar kaum dia. Tapi kalau betul itu boleh dianggap Tuhan, falamma afala, bila planet itu sudah lenyap, sudah hilang, dia berkata, qala la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada benda yang lenyap, yang hilang. Kemudian muncul pula bulan, falamma ra'al qamara baziran, qala hadza rabbi. Apabila dia melihat bulan itu sudah jelas muncul di waktu malam, dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi betul ke ini Tuhan? Kalau ia Tuhan, macam mana dia boleh hilang lepas itu? Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumin dhallin. Tiba-tiba bulan tu lenyap sebab keluarnya matahari di waktu siang, tak ada lagi bulan. Lalu dia berkata, kalau Tuhan tidak beri kepada aku petunjuk ni, saya aku masuk orang yang sesat. Bila naik matahari, falamma ra'asyamsa baziwatan qala hadza rabbi hadza akbar. Apabila dia melihat matahari sudah jelas terang di waktu siang hari, dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi adakah patut matahari jadikan Tuhan? Sebab falamma afalat, apabila dia lenyap, matahari lenyap sudah hilang di waktu malam, malam tak ada matahari. Lalu dia berkata, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri daripada segala perbuatan syirik yang kamu lakukan. Maknanya dalam usaha dakwah Nabi Ibrahim, dia telah menggunakan ketiga-tiga benda di langit, bintang, bulan, matahari sebagai medium dakwah untuk ajak kaum dia berfikir tentang soal ketuhanan. Bahawa apa yang mereka sembah itu tidak layak dianggap sebagai Tuhan sebab ada kelemahan. Lemahnya kerana ada sifat afala. Afala ni ada sementara, tak ada sementara, ada sementara, tak ada sementara. Adapun Tuhan ianya wujud, ada, dan dia tidak pernah hilang sebab dia tetap ada. Sehingga ada yang membuat piramid, ada yang, dan masing-masing planet ada piramidnya sendiri. Piramid ni dia punya binaan, arca-arca, image-image tertentu. Ada golongan yang menyembah api, itu kaum Majusi, dan juga yang menyembah sapi-sapi ni, lembu lah, seperti yang ada di India. Ada sekelompok yang menyembah malaikat. Oh, kan pelik tu, macam-macam. Kelompok yang menyembah pokok dan batu-batu yang besar. Juga ada yang menyembah makam, kubur yang dijadikan sepak yang mulia, dikeramatkan. Keramat-keramat dia bukan gosip. Orang kata tempat tak ada gitu, khamat tu, keramat di mana dia anggap mulia oleh manusia dengan anggapan mereka sendirilah. Bila dia anggap mulia, maka kubur tu dia bubuh macam-macam lah. Dengan kain kuningnya, kain hijau ke, bunga ke, bubuh lapu ke, ini jadi isu yang besar ni sebab ia termasuk sebahagian daripada perbuatan kaum yang menyeleweng daripada agama tauhid yang lurus. Semua ini penyebabnya kerana mereka membayangkan dan menggambarkan benda-benda tersebut mempunyai sebahagian daripada sifat-sifat rububiyah. Mereka membayangkan, menggambarkan, maknanya mereka membuat benda di atas sangkaan. Dia ada skor je gitu. Dalam agama dia tak pakai skor-skor, tak boleh agak-agak. Yalah, boleh tak? Tak boleh. In yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tidaklah yang mereka ikut kecuali hanya ikut sangkaan. Sangkaan berdasarkan andaian. Tak boleh, dia tak boleh dah andai gitu. Dan andaian sangkaan itu tidak memberi apa-apa nilai dalam menegakkan kebenaran. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat menolong, membantu
ada nilai apa-apa dalam menegakkan al-haq yang benar. Kalau nak tahu hak sebenar, maka kena belajar, kena tahu ilmu wahyu. Sama juga kita ada penyakit, kita ada skor sikit ni sakit, tak ada gapo, kita buat tak cara ni. Lepas tu akhir sekali tak sedap duduk, pergi hospital jumpa doktor pun buatlah pemeriksaan, baru tahu penyakit sebenar, baru khabar. Jadi kita tak boleh buat sangkaan, sebab sangkaan itu hanyalah sesuatu yang menjurus kepada biasa tak betul. Jadi kita tidak tahu kedudukan yang sebenar, sehinggalah kita mengetahui sebab-sebab di sebaliknya. Ada pula yang menganggap berhala-berhala itu mewakili hal-hal yang ghaib. Al-Imam Ibn Al-Qayyim berpendapat, dia memberikan huraian, dia kata pembuatan berhala pada umulanya adalah gambaran terhadap Tuhan yang ghaib. Hanyalah sekadar gambaran. Mereka cuba visualisasi, visual ni gambar, cuba gambarkan. Allah Ta'ala ada tapi dia tidak dapat dilihat oleh manusia. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan juga sebahagian yang lain adalah termasuk perkara yang ghaib lah, disebut perkara yang ghaib. Orang yang bertakwa ni allazina yu'minuna bil ghaib. Ghaib maksudnya tidak dapat dikesan oleh mata, tak nampak. Ada ghaib. Allah Ta'ala itu ada, cuma tidak dilihat. Jadi mereka ni cuba buat satu gambaran terhadap Tuhan yang ghaib, lalu mereka membuat patung berdasarkan bentuk dan rupa sesuatu yang dipertuhankan. Dia buat bentuk gambar gini. Jadi sebenarnya dalam agama tak boleh begitu. Agar boleh menjadi wakilnya serta mengganti kedudukannya. Kalau tidak begitu, maka sesungguhnya setiap orang yang berakal tidak mungkin akan memahat patung dengan tangannya sendiri, kemudian meyakini dan mengatakan bahawa patung pahatannya itu sendiri adalah Tuhan sembahannya. Tapi sebenarnya hak dia buat tu, dia tidak anggap benda itu sebagai Tuhan, sebagai gambaran. Kita kena faham itu. Sebagai gambaran, dijadikan sebagai, ini adalah jelmaan image pada anggapan mereka. Dia kata patung yang dia buat ni image gambaran kepada Tuhan yang sebenar. Jadi cara itulah salahnya. Maka cara itulah yang dianggap salah dan membawa kepada syirik. Jadi tak boleh seseorang tu beri alasan. Dia kata niat asal kitanya kepada Allah Ta'ala juga, cuma ni sekadar ikhtiar. Maka kita kata ikhtiar yang sebeginilah. Kalau dia lebat berobat lah, biasa dia buat alasan ikhtiar. Kalau orang jahiliah dia lebat ibadat, apa salah? Dia kata kami sebenarnya menyembah Allah, cuma gambar-gambar patung-patung ni sekadar untuk liyukorribuna, supaya mereka dapat mendekatkan kita ilallahi zulfa, supaya mereka dapat mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi apa salahnya? Memang salah. Salahnya sebab cara itu tidak dibenarkan. Jadi kalau mereka kata macam mana tak dibenarkan pula, sebab nabi-nabi dulu tak pernah beritahu yang Tuhan larang. Bila tak diberitahu, dilarang dah tu. Dia kaedah dalam agama begitu. Apabila tak ada, maka dilarang. Bukan kata kena larang dulu, tidak. Dalam urusan dunia, kena tunggu larang ke tidak. Dalam urusan dunia, kalau sesuatu tu tak ada larangan, maka boleh. Tapi apabila ada larangan, maka tak boleh. Tapi dalam agama, bila tak ada perintah untuk buat, maka memang tak boleh buat. Dalam bab ibadat, bila tak ada, maka buat tu tak boleh. Tak perlu orang tu kata dia nak tambah satu lagi salat fardu yang ke-6. Salat fardu kan 5. Kita kata mana pula yang ke-6? Tak ada, Nabi tak lari. Tak nanti tu Nabi lari. Sebab ini bukan urusan dunia, urusan ibadat. Urusan ibadat, bila tak ada, maka dilari. Kenapa? Sebab tu kaedah-kaedah usul dia mengatakan dalam bab urusan dunia, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada sesuatu dalam urusan dunia bersifat harus. Harus kita boleh buat,
kita boleh makan apa sahaja, kita boleh pakai apa sahaja, kecuali ada nas dahli mengatakan pakaian ini, makan ini haram, baru tak boleh makan. Tapi dalam urusan ibadah, al-aslu fil ibadah adalah al-hadru ataupun al-mahdur, asal pada ibadah dilarang, tak boleh dilakukan, sehinggalah hatta yadullad dalil ala masyru'iyyatihi, sehingga ada dalil bahawa benda ini disyariatkan, disyariatkan, diperintahkan untuk kita buat dengan cara sekian-sekian. Kalau tak ada, maka tak ada. Gitu ya. Sesat. Tapi kalau kita ada tebing nak buat juga, bermakna kita telah ikut laluan beribadat dengan cara yang salah tu. Dengan cara yang salah. Maka dia anggap ketika itu, dari sudut kaifiat cara tu, kita dah dikira tersesat. Bukan sesat keluar pada jalan hak, hak benda, tapi dari segi kaifiat hak tu sahaja. Maka dikira sudah. Sebab sesat di mana terkeliru. Sesuatu yang terkeliru antara yang tepat dengan yang salah, yang betul ataupun yang tidak betul. Begitu pula para penyembah kuburan, baik dahulu maupun zaman sekarang, zaman dulu pun ada, zaman sekarang pun ada, mereka mengira orang-orang mati itu dapat membantu mereka. La hawla wa la quwata illa billah. Disangka orang yang mati itu dapat menolong mereka. Juga mereka mengira bahawa orang mati menjadi perantara. Perantara ni orang tengah lah, antara mereka dengan Allah. Bila timbul anggapan dan keyakinan begitu, itulah yang jatuh kepada syirik. Maka dianggap orang mati dapat menjadi perantara antara mereka dengan Allah dalam memenuhi hajat-hajat mereka. Mereka mengatakan sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, ayat ketiga surah Az-Zumar. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai awliya, sebagai pelindung, sebagai penolong, pembantu, mereka mengatakan kami tidaklah menyembah semua itu, ni patung-patung ni, illa, kecuali supaya apa yang kami sembah tu dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dia pun cidik je bagi alasan. Bukannya orang bodoh, orang cidik. Dia kata, apa salahnya? Niat kami baik supaya cara begini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Dekat ni sebagai suatu wasilah, perantara yang menjadikan lebih dekat. Tapi dalam ibadat tak boleh gitu. Dia mesti ada dalil. Dalil maknanya ada bukti bahawa perkara itu diizinkan. Maka bila tidak diizinkan, jawapannya tak boleh. Dalam ayat lain surah Yunus, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain daripada Allah. Ma la yadurruhum, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan. Wa la yanfa'uhum, dan tidak pula memberi kemanfaatan kepada mereka. Sembah benda hak tidak memberikan apa-apa mudarat pun tidak, manfaat pun tidak. Lalu wa yaqulun, mereka berkata, ha ni, hak kata-kata ni hak, hak lah yang buruk ni. Ya Rabbi, dia kata apa dia? Haula ni, pokok ni lah, hak ni hak, hak patah-patah hak ni lah menjadi syafaat, menjadi pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ha sudah. Ha ni. Nak kepada syafaat tapi caranya salah. Mereka mengharapkan dengan cara mereka berbuat gitu dapat syafaat. Siapa hak berlaku zaman lah ni? Penyembah-penyembah kubur zaman lah ni. Berlaku di tempat kita, berlaku di negara lain. Bila ada orang tertentu, dia anggap orang hebat, orang mulia, orang mereka puja, maka siang malam pagi petang duk likung kubur tu. Sebab salah satu anggapannya, dia kata seesok ni, hak ni, hak kita duk likung kubur ni, seesok akan wisyafa'at kita ni. Supa betul-betul dengan zaman jahiliah dulu. Wa yaqulun, mereka berkata, haulai syufa'una indallah, inilah yang akan menjadi pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Rupa-rupanya nak kepada syafaat, nak kepada syafaat tu tidak salah, cara tu salah. Cara tu salah.
Bila cara salah, maka tetap dikira satu kesalahan yang besar. Sebab syafaat itu adalah milik Allah sepenuhnya, maka nak syafaat kena ikut cara yang betul. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah syafaat itu adalah milik Allah sepenuhnya, bukan milik makhluk. Kita biasa baca dalam ayat kursi, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Siapa dia yang memiliki yashfa', kuasa pertolongan. Syafa'at-syafa'at ni kuasa boleh tolong. Jawapannya tidak ada. Tidak ada sesiapa yang boleh beli syafa'at, boleh tolong, illa kecuali bi'idhnih, dengan izin Allah. Maksudnya syafa'at itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah sepenuhnya. Orang lain tak boleh nak syafa'at, nak tolong, kecuali dengan Allah. Sebab tu kita sangat mengharapkan semoga kita mendapat syafa'at daripada Nabi. Khususnya syafa'at uzmah lah, syafa'at ketika berada di padang mahsyar. Sebab syafa'at Nabi ni banyak kategori. Satu syafa'at untuk orang buat dosa besar pun ada juga. Disebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, syafa'ati li ahli al-kabair min ummati, syafa'atku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku. Tapi semuanya tertakluk kepada keizinan Allah. Maksudnya Nabi tak ada kuasa mutlak untuk pasal nak tolong, tak tolong tak. Ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk disyafa'atkan oleh Nabi, dan ada orang-orang yang Allah Ta'ala tidak izinkan Nabi untuk syafa'at orang itu. Boleh faham kata tu? Ada orang-orang yang Allah Ta'ala izinkan untuk Nabi syafa'atkan, ada orang-orang yang Nabi tidak diizinkan oleh Allah untuk disyafa'atkan. Di antara yang tak disyafa'atkan adalah orang yang terlibat dengan syirik. Terlibat dengan syirik memang tak boleh dapat syafa'at. Sebab tu orang kafir memang langsung tak ada syafa'at. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Takutlah kamu kepada hari kiamat nanti di mana seorang itu tidak boleh tolong seorang yang lain dan tidak diterima untuk mereka syafa'at. Mereka tidak mendapat syafa'at. Mereka nak tolong orang lain tak boleh, orang lain nak tolong dia tak boleh. Ayat ini merujuk kepada orang kafir yang langsung tak ada syafa'at untuk mereka, mana tak ada pertolongan. Lalu mereka berkata, fama lana min syafi'in, tidak ada bagi kami orang-orang yang dapat memberi pertolongan. Sebagaimana halnya sebahagian kaum musyrikin Arab dahulu dan kaum Nasrani mengira bahawa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, kalau kaum Nasrani mereka menganggap apa yang mereka sembah tu dianggap sebagai anak Allah. Kaum musyrikin apa dia? Kaum musyrikin ni apa dia? Malaikat. Kaum musyrikin mengatakan malaikat banatullah, anak perempuan Allah. Itu jatuh kepada syirik. Sebab harapan dia bila dia buat gitu, bila mereka sembah malaikat, betul ada sembah malaikat. Itu cerita tu disebut dalam surah Sabak. Ada sembah malaikat. Sembah mana minta dengan malaikat adalah perkara hak sepatutnya minta kepada Allah. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim. Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat sebab ada manusia semua malaikat. Lalu mereka berkata, bal kanu ya'budun al jin, bahkan mereka itu sebenarnya sembah jin. Kaum musyrikin menganggap malaikat anak perempuan Allah. Kaum Nasrani pula menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Maka semuanya jatuh kepada kesesatan dan syirik. Jadi hak-hak kita nak kaitkan dengan sampai sekarang ni, hak banyak berlaku adalah golongan yang menyembah kubur, yang tidak menganggap bahawa perkara itu sebenarnya salah. Mereka tidak menganggap benda itu salah. Sebab itu dia buat. Tapi sebenarnya benda itu salah.
Maka hak lain-lain tu contoh tu dah berlaku lama dah dalam sejarah manusia. Cuma hak berlaku dalam kalangan umat Islam ni yang kita khuatir, kita bimbang, dan itu sangat ditakuti sebab sudah diberitahu dalam Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah melainkan beriman dalam keadaan masih musyrikun, terlibat dengan kerja syirik, masih menyekutukan Allah. Beriman tu dah beriman dah, tapi keimanan mereka tu masih bercampur dengan syirik. Jadi kita nak iman yang benar-benar mentauhidkan Allah. Hak ni perkara pokok paling besar sekali dalam agama ni. Mentauhidkan Allah dalam urusan kehidupan, lebih-lebih lagi dalam urusan ibadat secara khusus. Dalam ibadat secara khusus. Dan sebagaimana telah kita bincang sebelum ni, syirik itu sendiri berlaku dalam banyak bentuk lah. Ubah syariat. Menambah sesuatu yang asalnya tidak ada. Sebab kuasa menentukan syariat adalah kuasa Allah. Musi Haji Boni dikatakan ada jemaah haji Iran yang tak boleh pergi tahun ni Mekah. Dia pergi ke tempat lain, dia buat haji situ. Buat haji juga, buat haji situ. Haji yang tempat dia pergi tu lah. Maka tempat yang dia pergi buat haji tu, benda tu tak ada dalam syariat pun. Dia reka sendiri. Dia beribadat juga dengan cara yang mereka reka cipta sendiri. Itu yang nak sesat ni, bukannya payah. Sesat dia tu. Baik, kita berhenti setakat tu lah. Ada soalan? Assalamualaikum. Tugu ya. Tapi sebagai simbol mengingati kemerdekaan, adakah dibenarkan untuk kita mengenang jasa orang terdahulu dengan cara sebegitu? Itu persoalannya. Kalau kita kata besar jasa pahlawan ni, besar mempertahankan negara. Baik, cuba kita fikir. Berapa ramai tentera Islam zaman Nabi, zaman sahabat yang terkorban? Tak ada, tak buat. Kita ambil contoh masa peperangan Uhud. Peperangan Uhud, Nabi patah gigi. Bapa saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu mati syahid, sayyidus syuhada. Tak ada pun Nabi kata kita buat tugulah untuk mengenang balik jasa. Boleh-boleh faham tu? Timbul masalah kita gini sebab kita buat tu kita ikut kehendak kita. Kita tak tanya kehendak agama tu belah mana. Kita buat cara kita dulu. Lepas tu kita pun fikir, tak salah sebab kita nak mengenang balik, menghargai jasa pahlawan dulu. Kita nak mengenai itu tak salah. Tapi cara kita buat ni kena tak dengan agama tu je. Ada satu kuliah Senator Dr. Johari Mat berhubung dengan, kita dahulukan kehendak kita adalah kehendak agama. Dia buat contoh, bila seseorang meninggal jauh daripada kampung halaman, mungkin meninggal dunia di Mekah, kalau bawa balik haji atau mana-mana, mungkin ada meninggal di sebelah barat, di sebelah timur, jauh. Orang kita ni, kalau orang dekat-dekat lah, kalau meninggal katakanlah, orang tu cerita, tuk dia meninggal dah, mana? Di sekitar Kuala Lumpur. Alik beranak pun kata, patut bila nak kelip mayat? Bila nak buat kelip? Itu contoh Dr. Haji Jirumat tu. Kita dia tanya, bila nak buat kelip tu, hak kita ke hak agama? Boleh faham kata? Kita tak tanya bila meninggal, lepas tu di segi agamanya belah mana nak sipir tu? Nak ke bumi sini ke, nak ke bumi sana tempat meninggal? Tapi kita ada buat cara kita. Kita tanya, lepas tu hak meninggal tu bila nak buat keliknya? Nak sipir pukul berapa? Sepatutnya bila seseorang tu meninggal, dia dikebumikan di kubur yang dekat tempat dia meninggal. Dalam sejarah hamba tak tahu sahabat mana yang meninggal di luar Madinah, lepas tu waklik Madinah dikebumikan di mana? Tak ada.
Hau mana-mana pergi luar negara meninggal, meninggal situ lah. Amru bin Al-As berdakwah Mesir, meninggal ke bumi Mesir. Buat ke bumi ni Madinah, wakil mayat dia tak ada. Nak no, ayat kita ni di segi mikir, kita lebih ikut ikut akal kita, bukan ikut agama. Abu Ayyub Al-Ansari berdakwah sampai ke negara Turki, meninggal di sana, kubur dia pun di sana. Tak ada puak kelik semula. Itu contoh kalau kita nak relate dengan soalan tadi lah. Soalan tadi orang itu muka orang kata kita buat ni sebab kita nak mengenang jasa pahlawan. Sebenarnya idea membina tugu-tugu peringatan itu bukan bukan orang kita. Tak ingat nama seorang pegawai Inggeris zaman penjajah dulu, dia yang memberi cadangan. Jadi mungkin pemimpin-pemimpin masa tu tak berapa reti agama, kata tak apalah, apa salahnya buatlah. Ada pula pun ni, ada seorang pendapat tu dia kata tak perlu terikut-ikut dengan pandangan puak yang ekstrim seperti golongan IS, semua patut-patut ni tak boleh. Soal patut ni tak ada kena mengenai IS, benda tu dah ada dalam Quran dan hadis. Lepas tu dia kaitkan pula dengan cerita Nabi Sulaiman dulu. Hey, Nabi Sulaiman ni kita ni sama Nabi Muhammad. Dalam kaedah usul syar'un man qablana, syariah yang umat terdahulu tak ada kena mengenai syariah kita. Betul zaman Nabi Sulaiman itu ada jin-jin yang ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasil wa jifan. Jin itu bekerja dengan perintah Nabi Sulaiman untuk buat apa sahaja Nabi Sulaiman mahu, termasuklah tamasil, buat patung-patung. Patung-patung bukan untuk disembah sebagai sebagai arca, sebagai macam kita kata di Langkawi itu ada patung buruhlang besar tu. Ha, tu gitu. Kalau dulu-dululah bulatan tekak Jabatan Sultan Yahya Putera dulu ada bulatan Kijang dulu. Dulu tak ada dah laninya. Moga jalan besar dah ada flyover apa. Lepas tu di Terengganu tak tahulah, lama-lama tak pergi, rasa ada lagi penyu-penyu. Ada. Tak ada dah. Kita pun lama dah tak pergi, tak tahu, tak lalu kat tu. Ada replika penyu. Jadi adalah setengah pendapat kata, dia kata kalau benda tu dibuat sekadar buat untuk jadi hiasan, tidak untuk dipuja, disembuh, diminta gapa-gapa, dia kata tak salah. Jawapannya tetap salah. Tetap salah. Tetap salah sebab apa? Sebab dikira yudahiuna khalqallah, meniru ciptaan Allah. Tu. Dan orang yang buat patung, buat gambar tu, dia hari kiamat nanti akan diminta untuk menghidupkan benda yang dia buat. Sebab tu Nabi pernah mengingatkan kepada satu hari bila dia nampak Aisyah radhiyallahu anha susuk gambar-gambar patung-patung ni letak bawah tikar, lalu berubah muka dia. Dia kata, ya Aisyah, asyaddu nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling dahsyat dikenakan azab, siksaan di hari kiamat, orang yang buat gambar ni, buat patung-patung. Tak ada pun Nabi kata, oh, sebab mereka buat patung, mereka nak sembah, nak minta gini-gini. Dia punya illah, alasannya bukan buat kerana nak minta, tapi buat kerana meniru ciptaan Allah. Jadi ada juga, kita pelik juga, orang tu disebut sebagai ustaz juga. Dia kata tak salah, tak perlu nak buat patung-patung tu. Dia kata termasuklah replika buruh helang yang terdapat di Langkawi apa tu, kita biarkan. Sebab alasan tadi, sebab benda tu buat sekadar hiasan, bukan untuk puja. No, bukan itu illah. Illahnya kerana membuat itu dikira telah meniru ciptaan Allah. Meniru ciptaan Allah dalam perkara yang ada roh, ada nyawa. Sebab tu kata Ibn Abbas, kalau kamu nak buat gambar juga, gambar ni bukan gambar hak lukis saja, termasuk gambar hak dua dimensi, tiga dimensi, benda hak stokor. Pastokor. Ada setengah orang tu dia buat depan rumah dia ada kolam air, ada air mengalir. Waktu tepi-tepi tu dia tak, dia replika, ada bangau, ada katok. Benda tu dia buat ada bentuk kaca, ada bentuk batu apa.
comel pula tu dia buat, nampak dengan warna ke pun nampak real, nampak sungguh. Gambar ya. Boleh ke tak boleh? Jawapannya tak boleh. Tak boleh sebab ada sesuatu benda hak manusia buat tapi dikira menyerupai ciptaan Allah. Dikira mudahaah, yudahiuna khalqallah, mereka meniru ciptaan Allah. Siapa sangka tu tak, memang tak dibenarkan. Cuma ulama mengatakan keharusan itu dibenarkan dalam perkara yang tak boleh dielakkan. Contohnya kalau dalam buku-buku sekolah budak-budak ngaji terpaksa tukar gambar. Bukan gambar makhluk yang mati, gambar makhluk, kalau gambar lukis gambar kereta apa tu, tu lain. Ataupun di rumah kita, kita letak replika, kita beli model sebuah, ada orang minat kapal tubuh, dia letak kapal tubuh emas apa, kapal tubuh ni bukan benda bernyawa. Atau letak gambar kereta, beli di atas, kadang-kadang sesi minyak shell tu ada jual kereta kecil-kecil, budak-budak suka buat sepen mainan, buat sepen dalam mari. Kereta tak apa, benda bukan benda bernyawa. Hak tak boleh benda yang bernyawa meniru ciptaan Allah pada makhluk yang bernyawa. Panjang pula jawapannya. Kita berhenti setakat ni lah, 7:30 dah ni. Asalnya tanya bak tunggu je. Tak apalah. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.